Misalnya kalau orang ayu kan syahwat, roh-roh ayu syahwat. Kalau cara sidir mah barno wae syahwat. Sing penting ojo zina. Mergo justru kowe duwe syahwat iku nak kadel ora zina dadi ibadah mergo ninggal barang mung Pamirian masyur bahas wahyu rata otak bebas. Tidak, sinten bahas ini. Ini bahas ini ngaramno wong nutuk kentong. Mereka bahas ini percaya hati sohe nak kentong karena kusin nasor. Sing kita ngolehan. Dan bahas ini kakwati di murid alim dake. Dake ya dake. Acara nikah ning murid sing alim mau. Waya zuhur kentong. Bahas ini dulu. Kowe ku murid, ku tak haram no kentong kok kentongan. Iku bah, mun kula blebet mek goni. Dadi kula mboten nutuk kentong tapi nutuk. Lah sembuh. Dadi ulama dhisik ku seni-seni. Narak cocok. Saiki ora gak cocok iku tukaran, perkara ne ora ono ikhlas. Iya dulu dulu tu, senang gula orang cerita gini tu. Mana rapopo ni, nampak kuatir kentong itu kaya aku si nasoro di kemuli goni. Iya tadi, omah kulon aku tahunan, ono kelindingan sapi, mun tahunan. Dikadang kita takut, kus dari nak kelindingan sapi malaikat gak lebu. Mergo koyok kelindingan ada orang nasoran ini gereja. Yo, itu orang kelindingan gereja, kelindingan sapi. Oh, nggak aku tuh kok gak bernapi ya. Nah, ini saat ini kalau coplok, tapi mau nanti dong makhluk hitung tahun. Saya leren, wiling-wilingan nak uang umumi zaman disek, beda-beda ini. Mergo disek kelindingan itu ciri khasnya orang nasoran, disek ini ciri khasnya. Sapi, jadi wis rupa karo dadi ciri khas. Iku padha karo riyen ke Indonesia ngaramno santri celananan. Mergo mantas sebab iki komen bahwa minggu mergo sing celananan namung belan. Saya iki kabeh wong saleh. Celananan. Isra iso kasep ta iki wong padha wae. Lah ya iku hukum dadi ulama iku duwani bongkar hukum. Paham iki ulama iku duwani bongkar napa hukum. Tapi nak khilaf ku gojo kan aja terus uring-uringan. Jadi nak khilaf ya kok wajib ber. Jak marung itu nyatet. Tapi sampai itu sih toh. Kalau aku nak misalnya mau dia nyatet terus. Jadi dia dia cakap itu, oh bapak dia rakyat pun aku sembilan tiga itu. Tapi dia 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 saya lucu. Bapak bapak gulon, aku yang dengan tiga budut. Sarah kulo bapak dengan tiga budut aku yang. Cari alasan ya. Aku itu isin ya, pengirahan nak susah. Kok negara dikaribu, dikaribu pengirahan. Memang anu biaya merenggut main susah wae. Sebenarnya nak takut aneh pengirahan. Gak ribu ya, bek. Petir ku amin merenggut. Memang aku guyon lah. Paling kan nak takut pengirahan, aku di dunia aku happy. Baik-baik saja, bek aturan aneh pengirahan. Jadi bapak aku yakin betul, nak guyon aku ibadah. Saya yakin-yakinnya. Karena orang senang serius, kok gedeng bapak jadi bang. Gue biar aku wali aku, nak repot aja itu ngomong di tantang itu rawan ini. Jadi wong itu nak wong alim, guyon wae di ilmu ini. Amdan, artinya amdan itu khawatir nanti ini gak rido be. Rida ini di ekspresi, no ceria guyon. Orang kok guyon orang. Ma'adzallah, nak wong alim guyon apa? Orang. Ya mau guling-gulingan yang dunia ini pengiran itu happy. Ya, jadi contoh gampang misalnya kue dikai sugatan kiai, lomo. Kue mangan sampai happy kan, sing nyugati ya seneng. Tapi nak mangan sampai merengut, menengahnya koyok. Sing nyugati kurang apa kok dia merengut. Jadi guyan ya ada ilmu, ini orang pelangpun guyan ya ada ilmu. Tapi nak kue merengut, milih merengut, ada ilmu ini gimana. Gue. Tapi kita itu karena utang ya, aku yakin. Kita orang krono ilmu, krono utang masing-masing. Manis takroba ayang kuzahuwa, atau ayung kizahuwa. Man desapane wong istahroba iku nganggep aneh sopaman.
Uang anggap aneh ayung kira ingin tanya lambat mau iman sopo Allah min syahwatihi saking syahwat iman. Uang anggap aneh selamat songko syahwati wa ayuk rijahulan nganggap aneh yang tot ngetok no sopo Allah taala hu iman min wujudi wafladi saking wujudi lahline uang. Fakotis tajaja mongko berarti nganggap atas sopo iman. Al kudro tak ing kekuasaan al ilahiyah tak ing bangsa kepangeranan. Wa kana wallahu ala kulli syai'in qadira muqtadira wa kana lan ana sapa wallahu ala kulli syai'in atase saben-saben perkara iku muqtadira nitat sing kuwasa. Dadi syahwat iku kaya apa mengikat kita, kaya apa kita parek mek syahwat. Tapi kena kowe nyongko ora bakal selamat saka syahwat, berarti nganggep pangeran iku lemah. Tapi kalau warai ke cara ini, kalau warai ini musalsal nanti Sayyidina Umar bin Khattab. Misalnya kalau orang ayu kan sahwat, roh rodo ayu sahwat. Kalau nak cara Sayyidina Umar, bernama sahwat. Tapi yang penting ada zina. Mereka justru kue dua sahwat itu nak kacil orang zina, jadi ibadah mereka ninggal barang mungkar. Mereka Allah orang nulis ganjaran ninggal zina, kue orang zina sampai kebo, sampai sapi. Mereka orang dua sahwat. Nanti ditulis ganjaran, mereka dua sahabat. Jadi Jawa Sayyidina Umar ketika ditanya, apa engkau pernah terlintas ingin zina sama perempuan-perempuan itu? Ya iya. Apa anda ingin meninggalkan sahabatmu? Tidak deh. Aku kepengen sahabatku wijek tapi ramaksiat. Bukankah anda ingin berdoa supaya sahabat itu hilang? Tidak, aku lah ditulis ganjaran. Dan sahabatku wijek tapi aku gak zina. Mergo aku itu rabah kau ditulis ganjaran ninggal zina sebab orang zina sampai sapi, sampai wedus. Perkara ini rana sahabat. Jadi sahabat itu bisa dikelola. Bisa dikelola, gue iling-ilingan, aku itu menu. So. Tapi ya kudura tenang, harus syaratnya kudura tenang. Itu duit dia ngotot. Kita ada duit, itu beribadah hijau. Jadi apa ya duit apa? Nah, itu duit hijau. Jadi ada duit beribadah hijau. Jadi kiai saya, kiai orang bahasa ini apa? Mereka lagi duit satu sewa itu. Apa? Itu ya oleh sahabat. Gue iling-ilingan, aku itu menu. Tapi bawa kakak. Jadi faham ya, jadi dawe hikam, wong sing nganggep orang mungkin selamat songko syahwat, berarti nganggep pangeran iku lemah. Nah caranya itu juga gampang, ngeten acara ihya, cara kula oleh tentang ihya lebih rasional, ngeten cara berpikir ihya. Urip itu kue nganggep orang mungkin selamat kan cara berpikir anda itu durasinya khayal. Misalnya kula saniki umur 40, papat misalnya. Kula saniki itu tahu umur 40, papat misalnya. Kula nganggep umurku nganti suwidak. Jika bayang no, gak mungkin aku lepas sangka syahwat dalam durasi waktu sekian panjang. Mereka sudah 10 tahun uripku. Ya tapi sing nak kowe yakin selamat sangka syahwat sok suci ku oleh nak demi pangeran. Iso wae detik itu juga kowe mati. Faham ya? Jadi wong sing nganggep ora mungkin selamat sangka syahwat itu mergo khayal uripe panjang. Faham ya maksudnya? Lha ngene to, misale ruh ini bar ngaji terus mati, berarti kan selamat kok maksiat. Lah setiap saat kita kan mungkin mati. Berarti nak mati berarti selamat sangko. Sabar, sangko maksiat. Kalau saja misalnya ono wong jam itu donga, ya Allah Gusti selamatkan saya dari syahwat. Lha iku nak bayangno 10 tahun ke depan kan abot. Paham ya? Atau 20 tahun ke depan kan abot. Tapi nak dekne bayangno selamatkan saya dari syahwat. Jam 8 bayangane mati jam 9, jam 9 selamat bayangane mati jam 10. Kan kok butuh selamat per step per sak jam kan enteng kan? Faham sih kalau maksud. Lamulane hikam juga pernah berkomentar itu, pernah ngendikan, kue nak tahu maksiat, yakinlah itu maksiat yang terakhir. Ben ke husnudun be Allah. Nah caranya piye? Iso wae kue sesuai mati, itu sebagai maksiat terakhir. Mulane nak ngelakoni to'at, iso wae ku to'at terakhir. Lah kita juga, wong soleh itu bayang no maksiat itu jangka panjang. Masuk wong raiso, wong iso lepas ngkau syahwat. Waduh 10 tahun roh wong ayu roh duwit mosok ora sahwat. Lha iku wong saleh amatir jenenge paham ya. Wong saleh kok bayang no urip. Saja. Padahal nek saleh tenan kan wa mali akhiratika ka annaka tamutu khodan. Kowe nek ngamal demi akhirat wis akan mati nopo? Sesu. Nek cara dewe Ibnu Umar masyhur ida amsaita fala tan ida asbahta fala tan tadziril masa wa ida amsaita fala tan tadziril coba. Jadi nak esok aja bayang no nganti sore. Nak sore aja bayang no nganti esok. Jadi urip iku. Mulane kula ngrasa sugih.
Kalau sering kode bujuk kulo, aku suka tenan. Tidak kau suka? Aku seiki di duit 200 saya. Urip sedino neng desa neng di duit 200 saya. Beras 10 kilo, suka banget. Lain urip 10 tahun. Aku wong alim jelate dadi wong bodho, dadi aku iku uripku tak hitung sedina. Urusane jenengan urusanku. Waduh. Matenno. Istilahe kok gak gelem wis. Nek iso sedina ya sanggup urip sak wulan. Ilmu ini gak populer. Tapi kudu dilate, paham ya? Dilate. Tapi buktene kok dadi wong ana dadi padine ra dituwe repot. Pun kalau terus lagi. Latut hisuka. Rubama warodati zulmu alika liu arifaka kodro maman nabi alika. Rubama warodat terkadang lewat. Rubama warodat terkadang lewat opo azulamu piro-piro kepetengan. Opo azulmu kepetengan di samping. Mergo masjar ini sakit muzakar, sakit nopo mu'anas. Nabi damel mu'anas jamak diangsal. Rubama warodat terkadang tumeka opo azulamu piro-piro kepetengan atau syahwat. Alika ing atas siro. Liu arifaka supaya ngenal no sopa Allah Ta'ala ka ing siro. Kodro ma ing kadari perkara mana kang usparing sopa Allah Ta'ala di kelawan ma alika ing atas siro. Rubama waroda terkadang terkadang tu mekobo azulamu biro-biro kepetengan alika ing atas siro. Begini kena tengah ini sarah itu zulam ditafsiri asyahawat wal ma'asi. Berarti tidak makna faham. Mulanya fi'ilis disukani nopo. Tapi misalnya orang yang mau azulmu bisa mereka masdar itu sakit mudakar, sakit apa? Mana? Maksudnya oleh mana? Oleh kadahannya. Rubah mawaroda terkadang itu mekobo azulam kira-kira kepetengan alika yang atas siro. Liu arifaka. Supaya ngenal no sopa wa ta'ala ka ing siro. Kodro ma ingka dari perkara manna kang usparing sopa wa ta'ala di iklan ma alika yang atas siro. Kadang wali-wali ya roh rasane peteng, roh rasane syahwat, roh rasane kasmaran macam-macam. Gue iling-ilingan dene iku ben sadar nikmate Allah iku akeh. Maksudnya ngaten nggih. Misalnya ana wali papan atas. Misalnya kados Abdul Qadir Jilani papan atas. Yo kadang wong iso sahabat tenang. Ketika beliau sahabat iku sadar. Ternyata duwe sahabat kok dislametno sangka zina sekian tahun. Dislametno sangka selingkuh sekian tahun. Berarti anane sahabat plus selamat iku nunjukno nikmate Allah Ta'ala sing luar biasa. Jadi mulane uang itu dueling prestasi sing wis kliwat. Ojo eling sing akan datang. Biwai prestasi sing kliwat kita tahu diselamat mau ini. Misalnya sing tahu salah, jumlahnya salah iki akeh api. Jadi uang kon eling nikmat Allah. Lho gitu. Misalnya ono uang tahu ngapa ni desa gede loro tak telu. Tapi dia ni diparingi sedina solat ping limo. Bertahun-tahun sedina ping limo. Limo ping setahun kan pun ribuan. Sementara dia ni ngapa ni desa gede, jadi bisa dihitung dengan jari. Tapi orang krono niat cepelek non niat betapa nikmati Allah luwe akeh dinimbang nopo diadab dene maksi ya. Jadi cara berpikir hikam. Jadi kadang gue yang ngelakoni kesalahan. Tapi justru iku nunjukno kadar nikmat sing diparingi gue. Maksudnya ketika seorang wali salah, iku guling-gulingan salah iso dihitung dengan jari, kebaikannya sudah tidak bisa nopo. Begitu. Nah, iku mulane wong iku kon berpikir positif. Mulai nak hikam cara berpikir positif. Ya khawatir yang ngotong itu. Kalau orang fakir kan terus khawatir. Jangan-jangan ini menyepelekan dosa. Nah cara pikirannya wong hakikat walian. Wong eling dosa terus. Itu jangan-jangan dadi ana putus asa sange rahmate Allah. Ini kalau cerita tenan. Kita ingin Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini kitab populer tasawuf di kalangan pondok. Mulanya kata Kiai jenis Kiai Qushairi. Mereka tabaruk sampai sekarang ada Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini wonten cerita. Jadi Abdul Qasim Al-Junaidi dipetuhi seorang pemuda. Mantan pemabuk, pokoknya mantan wong nakal. Terus beliau itu setelah jadi orang alim itu tanya sama Abdul Qasim Al-Junaidi, ma ya taubah, si darani tobat itu piye. Abdul Qasim Al-Junaidi jawabnya sesuai kisah syariat. Allah tansah zambak, kowe ora ngelalekno dosam. Pemuda mau tersinggung, terus arodoan gua agak muning ini. Wa inti anak toba antan sazam pakde. Nak corong aku sing darani tobat gua lali dosa sing wis liwat. Walhasil pemuda itu mirip. Suatu saat Abdul Qasim Al-Junaidi ketemu mitra antar wong hakikat. Aku ngerasa dosa be pangeran. Mergo bantah cah nomiku sing wis wali. Wis saiki aku takok, wis tak
gawe pernyataan cara saniki sing diarani tobat iku nglalekno dosane. Fa inna zikra jafa fi hali sofa jafa. Mergo eling kesalahan ketika wis nyaman be Allah dadekno kaduruh dadekno enggak nyaman. Jadi misalnya ngeten ya. Ana mantan preman, kira ngono ya, ana mantan preman. Ya tau nyolong, tau mabuk. Kemudian diparingi tobat tenan. Terus jadi imam masjid. Wis asik be pengiran alhamdulillah diparingi tobat, alhamdulillah. Aku saiki imam masjid, alhamdulillah saiki pengurus masjid. Ya sudah gitu, asik be pengiran nyaman. Tapi kok aku eling dosane sereten meneh. Aku gak layak imam masjid, gak layak ning masjid. Aku tau nakal, pantes ning terminal. Aku tau nakal, pantes ning perapatan, kan malah repot. Paham nggih? Paham sih kula maksud. Jadi kadang GR lho ya, Bek. Lho iki saiki saya banding ana mantan preman. Tau mabuk, tau macam-macam. Terus diparingi tobat pangeran, walhasil sampai masyarakat lali jadi imam masjid. Kemungkinannya kan dua. Nah, dia ini ngeleng-ngeleng dosa ini sesuai kan, aku jadi imam, gak pantas. Aku ini masjid gak pantas. Pantas aku ini terminal meneh, pantas aku ini perapatan meneh. Kan malah repot. Faham sih kalau maksudnya. Jadi ulama itu macam-macam. Tapi ya mau, Abdul Qasim Al-Junaidi sebagai ulama syariat, dia rasa ala iso, wahai walian. Nak terlalu lali dosa, terus ujub. Kaya rata aku. Dosa. Nah, saya ini, aku mau lataku, lu ikhtilaful ulama, walakin kulu. Tausiatul ulama. Nyatane eling dosa terus yo rawan kembali ke belakang terus merasa ra pantes imam, ra pantes ning masjid. Sesuk moro terminal meneh. Tapi nek terlalu over lali dosa ning kok ujug koyo gak duwe masa lalu sing suram, Pak. Iku ora duwe masa lalu sing suram. Mane bener hikam masyhur kan ngendikan maksiatun auratat zullan wan kisaron khairun min taatin au jabat atau auratat napa izan wastighfar. Wong maksiat tapi ngeling-eling maksiate dadekno tawaduk mbek wong liya, luwe apik timbang lakoni taat tapi dadekno kemlungkung mbek wong liya. Ana iki penting-pentinge ngaji. Dadi wong nak terlalu eling maksiat, jangan-jangan terus ngrasa ora pantes ngurumat masjid, ora pantes dadi kiai, kok ya repot balik ke belakang. Tapi nak terlalu lali, dadekno napa? Ujuh, mohon kalau kalian ini rubah mawarat terkadang tu mako opo azulamu biro pro kepentingan alika ing atas siro sebut ini liu arifaka supaya mersano sopo wa ta'ala ka ing siro awa mersano kot joma ingga dari perkoro mana kang usparing sopo wa ta'ala di ikilan ma alika ing atas siro walamin.